Baru-baru ini merek Honor memperkenalkan ponsel terbarunya secara global, salah satunya adalah Honor Magic 5 Pro. Berbeda dari ponsel pada umumnya, Honor Magic 5 Pro ini hadir dengan baterai silikon karbon yang katanya menjadi baterai pertama di industri smartphone nih. Kira-kira seperti apa wujudnya dan bagaimana spesifikasi lebih lanjutnya? Simak ulasan selengkapnya yang berikut ini. Dari segi layarnya, Magic 5 Pro ini mengusung layar berukuran 6,81 inci dengan resolusi 1312x2848 pixel dengan tingkat kecerahan mencapai 1800 nits. Untuk sektor fotografinya, ponsel ini dibekali dengan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP, ultrawide 50MP, dan telefoto 50MP. Sementara untuk kamera depannya sendiri beresolusi 12MP dengan sensor kamera Time of Flight 3D. Nah, karena memiliki 2 sensor kamera, modul kamera depannya ini dibuat berbeda nih dan mirip seperti pil yang diletakkan di bagian kiri atas layar. Kemudian dari sektor performanya, ponsel ini mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yang dipadukan dengan RAM 8, 12, dan 16GB serta dengan penyimpanan media sebesar 256 dan 512GB. Dan istimewanya nih, berkat baterai silikon karbon itu, ponsel ini tuh memberikan energi 12,8 kali lebih tinggi dibandingkan dengan tipe baterai litium yang digunakan saat ini. Ponsel ini memiliki kapasitas baterai 5450 mAh yang didukung dengan teknologi pengisian daya cepat 66 watt. Wah, keren banget ya guys. Nah, di Cina sendiri, Honor Magic 5 Pro ini dijual dengan harga mulai dari 11,5 juta rupiah saja. Apakah ponsel ini akan masuk ke Indonesia? Kita tunggu saja informasi terbaru selanjutnya. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Shopping Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!